Welcome to Bedtime Stories with Jay. So guys, buat kalian yang belum tahu aku, nama aku Jennifer. Hari ini aku akan membahas teori konspirasi tentang kejanggalan di balik kematian dari Michael Jackson. Seperti yang kita tahu, Michael Jackson itu adalah salah satu penulis lagu dan juga penyanyi, The King of Pop, dan semua lagu-lagunya itu dikenal di seluruh dunia. Tetapi di balik kematian Michael Jackson pada umur 50 tahun, itu sangat janggal sekali karena beberapa bukti mengatakan bahwa Michael Jackson, the King of Pop, itu masih hidup sampai sekarang. So guys, buat kalian yang penasaran gimana teori konspirasinya, langsung aja kalian klik tombol subscribe-nya dan juga di like videonya. Michael Jackson lahir pada tanggal 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana. Itu adalah sebuah area industri di pinggiran Chicago, dan ia juga adalah keturunan Afrika Amerika or Afro dari pasangan Joseph Alter, Joe Jackson, dan Catherine Esther Cruz. Dan The King of Pop ini mempunyai 9 bersaudara, dan ia adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bisa bayangin dong sebanyak apa saudara-saudaranya. Dan juga Jackson pernah mengatakan bahwa sejak kecil ia mengalami kekerasan dari ayahnya, baik secara fisik maupun mental. Setelah dia latihan yang tidak henti-henti, dia juga pernah dicambuk. Also, his father always insulting him ketika dia sedang latihan. Namun, dengan kedisiplinan yang dijalankan oleh orang tua dari Michael Jackson ini, yang membuat ia menjadi sangat terkenal, the King of Pop, dan semua orang itu tahu semua lagu-lagu dari Michael Jackson. Ada beberapa teori konspirasi yang mengatakan bahwa beberapa kejanggalan yang menyatakan Michael Jackson masih hidup, yaitu yang pertama, pada saat pidato kematian, anak-anak dari The King of Pop seperti Jermaine, Joe, dan Paris Jackson, mereka terekam sedang berbisik dan juga tertawa kecil yang menyebabkan semua orang curiga. Possible for mother would come in to say it's time to go to the restore to the recording studio. I also Michael remember. Ada juga foto dan video yang beredar terkait sosok Michael Jackson yang terlihat berjalan-jalan beberapa tahun setelah kematiannya, dan rekaman bahwa Michael Jackson pernah kabur dari mobil ambulans ke ruangan yang tertentu seperti itu, jadi ruangan yang spesial disiapkan. Dan salah satu netizen menangkap foto dan video pada saat Michael Jackson kabur dari ambulans ke tempat ruangan yang sudah mereka siapkan. Teori yang selanjutnya yaitu peti mati yang ditutup sangat rapat dan tidak ada satupun orang yang tahu isi dari peti mati itu. Teori yang terakhir yaitu anak perempuan dari Michael Jackson ini pernah mengunggah salah satu foto di Instagram dengan caption, "If you give a little love, you can get a little love of your own." Dan di foto itu kalau kalian lihat lebih jelas, Paris Jackson, anak dari Michael Jackson ini sedang berfoto di dalam mobil, dan kalau kalian bisa lihat di belakangnya itu ada sosok orang yang kelihatan seperti itu, seperti orang tua yang sedang menutup wajahnya menggunakan tangan. Banyak fans yang bilang bahwa itu adalah Michael Jackson. So, orang-orang berpikir bahwa Michael Jackson masih hidup. Menurut kalian gimana? Apakah Michael Jackson masih hidup atau sudah meninggal? Jadi kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian penasaran sama kuku aku, kalian boleh juga tonton playlist aku di Nails Education. Di sana aku udah upload video-video tentang gimana caranya mengaplikasikan kutek gel dan juga nail art. Jadi kalian juga bisa praktek di rumah. So guys, thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye!